Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali menyapa kawanku semua. Dan hari ini kita berbagi sedikit kegiatan, yaitu kita akan membuat sebuah pagar mati, di mana ukuran dari pagarnya ini berukuran 1 meter setengah dikali 3 meter kurang lebih. Dan untuk besinya di sini saya memakai besi hollow 4x4 galvanis dengan ketebalan 1 mili. Oke, seperti biasa kita bentuk dulu rangkanya, di mana kita memerlukan sebuah palang bawah untuk kita dudukkan sebuah bingkainya nanti, guys. Dan kita las dulu setiap sudutnya dan nanti kita lanjutkan proses diagonal atau siku. Oke, selanjutnya kita tag sementara, kita tag las sementara pada sisi pinggirnya satu sisi, dan lanjut kita menggunakan meteran, kita tarik meteran dengan proses diagonal, kita samakan ukuran meterannya, guys. Kita samakan ukuran setiap sudut meterannya, dan jika sudah sama kita lakukan proses balas las di sebelahnya agar tidak goyang. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan palang-palangnya, guys. Saksikan terus hingga selesai. Oke, jadi kita buat dulu malnya, guys. Ini malnya sudah ada dua ukuran. Yang satunya berapa tadi nih, Bang? Yang satunya 13 dan yang satunya 18 setengah. Jadi nanti modelnya di sini ada plat dan di sini ada hollow jari-jari. Kita buat dulu, guys. Oke, sementara kita melakukan proses dempul dan nanti kita akan gosok kembali menjadi halus. Dan
kita akan lanjut ke proses pemasangan platnya, guys. Oke, platnya di sini ada beberapa kotak. Sudah saya bentuk platnya seperti ini, guys. Mengikuti ukuran kosong dari kotaknya ya. Ini ada 5 buah kotak. Nanti kita akan pasang di sini. Oke, untuk sementara kita melakukan pengecatan emas pada variasi mercy-nya, dan untuk tekstur akarnya nanti kita buatkan khusus videonya bagaimana cara dan proses pembuatannya, guys. Okay, let's go.